Gado-gado. Enak. Film. Gambarnya bagus. Jaim. Ganggu aja. Bengkoang. Gak tau kalau dirujak gue pilihnya itu. Belanja sepatu. Soalnya size gue susah. Supermarket. Ya adem. Tanpa pulsa. Soalnya internet sekarang udah nyambung. Aduh, Drew Barrymore sih sebenarnya. Soalnya dia lucu banget. Wah, seru. Okay. Tapi saya pilih jambu lah. Kenapa jambu? Iya, jambu aja pokoknya. Kayak vitamin C ya. Tapi itu ya, tadi Dimas back emang ya, kalau misalnya pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Ya, dari sekian pengalamannya, Dimas merasa cukup buat mengembangkan dirinya di dalam dunia entertainment. Bidangnya masih sama, tapi beda nih pekerjaannya. Iya, mencoba hal yang baru. Walaupun itu mungkin tadi kata Gisa ya, itu nggak jauh-jauh dari dunia hiburan, tapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa mencoba hal yang tetap baru nih. Biasanya mungkin di-direct, sekarang mendirect. Sekarang mendirect. Menciptakan, membuat program. Siapa tahu karyanya pun juga bakal disuka oleh banyak orang. Amin. Pasti disukain kok. Oke, sukses selalu buat Dimas Beck.